Sebuah rekaman video berdurasi 23 detik viral di aplikasi perpesanan. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria berkacamata dan seorang perempuan terlihat marah karena ogah diputar balik. Peristiwa itu terjadi di pos penyekatan Bogor Sukabumi. Kapolres Sukabumi AKBP Lukman Syarif membenarkan informasi tersebut. Menurut Lukman, anggotanya tersebut sudah sesuai aturan dan ketentuan dengan tegas meminta kendaraan tersebut putar arah. Melansir dari Detik.com, pada Sabtu 15 Mei 2021, memang perintahnya begitu. Tempat wisata kita sekat karena sudah overload di sini. Anggota kita juga sudah bagus dengan tegas dan bersikap tidak berlebihan, kata Lukman. Lukman juga membenarkan lokasi kejadian berada di perbatasan Bogor Sukabumi. Lokasinya di perbatasan benda kejadian pagi tadi. Dia tidak mau kita putar balik. Petugas sudah meminta baik-baik, jelas Lukman. Lukman mengatakan ia sudah memperoleh laporan dari Kapolsek Cicuruk terkait peristiwa itu. Dalam rekaman video, terdengar suara diduga anggota polisi yang mencoba menjelaskan aturan terkait kebijakan putar balik tersebut. Saya sudah benar, Pak. Saya sudah benar, Pak, ya. Sesuai pemerintah saya aturannya. Sudah jelaskan aturannya, ya. Dalam durasi awal, pria yang duduk di samping sopir itu juga sempat berusaha merebut telepon seluler yang dipegang perekam video. Tidak hanya pria yang duduk di depan, seorang perempuan dengan jilbab biru berkacamata juga terlihat menuju ke arah perekam video dan mengaku sebagai keluarga polisi. Jelaskan aturannya, ya. Ya, silakan. Beberapa orang berpakaian preman terlihat berusaha menenangkan situasi dan meminta kendaraan tersebut untuk pergi. Dalam rekaman terlihat jelas nomor polisi kendaraan berwarna putih tersebut bernomor polisi B1364 URW.